Respons Alia Masaid ditanya soal status hubungannya dengan Tarik Halilintar. Diketahui, Alia Masaid sedang ramai diperbincangkan dekat dengan Tarik Halilintar. Bahkan Alia Masaid disebut sudah pernah bertemu orang tua Tarik Halilintar. Tapi status hubungan Alia Masaid dengan Tarik Halilintar masih menjadi misteri. Sementara Alia Masaid masih enggan mengungkapkan status sebenarnya dengan Tarik Halilintar. Disinggung soal kedekatan dengan Tarik Halilintar, penyanyi Alia Masaid hanya tersenyum, tak berikan tanggapan apapun. Kabar kedekatan antara Alia Masaid dengan Tarik Halilintar kini sedang ramai di perbincangan publik. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Alia Masaid maupun Tarik Halilintar mengenai status hubungan keduanya. Alia Masaid yang ditemui saat akan menghadiri acara brand fashion ternama itu pun mendadak irit bicara. Putri pasangan mendiang Aji Masaid dan penyanyi Reza Artamevia itu tak mau menanggapi soal hubungan dengan Tarik Halilintar. Penyanyi 21 tahun itu memilih menjawab pertanyaan seputar fashion saja. "Bahas acaranya aja ya," kata Alia Masaid. Disinggung soal pertemuan dengan keluarga Tarik Halilintar, Alia pun seakan mengelak. "Pertemuannya sama teman-teman aja," sambungnya. Saat menghadiri acara tersebut pun Alia mengaku tak ditemani Tarik. Namun, Reza Artamevia dikabarkan juga akan hadir dalam acara brand fashion terkemuka itu. "Ditemenin sama teman aku dan tim aku, ramai banget hari ini sama teman-teman. Alhamdulillah mama datang hari ini, dia nanti datang tapi ini kita misah. Tapi udah janjian," kata Alia. Tak banyak komentar yang diberikan oleh pelantun lagu tak searah dalam kesempatan itu. Dalam kesempatan lain, kakak Tarik Halilintar, Atta, memberikan dukungan untuk hubungan sang adik dengan Alia. "Dengan siapapun support, yang penting bahagia," kata Atta Halilintar. Kepada siapapun nanti Tarik berpasangan, Atta Halilintar berharap keduanya bisa saling melengkapi. "Yang penting saling melengkapi siapapun itu," kata Atta. Sebagai kakak, Atta Halilintar pun hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk adiknya. "Selama itu yang terbaik buat dia, kita kan hanya bisa mendoakan," kata Atta Halilintar. Sementara itu, Ibunda Tarik Halilintar, Langgoni Faruk, mengaku memiliki firasat soal jodoh untuk anaknya. "Jadi misalnya kita rasa kok perasaan begini begitu, kita akan bilang ke anaknya," kata Gani Faruk. Gani Faruk pun selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. "Namanya kita ibu, kita pasti mau yang terbaik, kita pasti doakan yang terbaik. Tapi yang jalan hidup kan kamu, jadi gimana yang kamu nyaman, yang kamu serasi. Umi gak putus-putus mendoakan dan pesan Umi supaya kamu sungguh-sungguh perbaiki diri karena janji Allah. Lelaki yang baik itu pasti nanti wanitanya juga baik," kata Gani Faruk. Ketika disinggung soal kedekatan Tarik Halilintar dan Alia Masaid, Gani Faruk pun memberikan jawaban bijak. "Pak Halilintar itu selalu mengajarin kita karena kita selalu hobinya sharing. Apapun yang kita sharing itu biar sesuatu yang menenangkan, aman dan damai. Jangan sampai nanti yang satu senang, satu enggak senang, satu happy, satu sedih," kata Gani Faruk.